Oke, ini ya. Kita mau unboxing ini paket. Ini paket mesin blower, blower tangan dari Shopee COD. Ini gunanya buat perawatan freezer kita karena sering kotor pada saringan udaranya. Jadi kita pakai blower biar disedot kotorannya. Karena udah empat kali kita mengalami kerusakan kompresor pada freezer. Jadi ini kita beli untuk perbaikan. Perawatan. Jadi ini dia paket blowernya, saya beli di Shopee. Lumayan lama sampainya, tapi nggak apa-apa, yang penting sampai. Blower tangan. Mungkin inilah dipencet nanti ya. Jadi coba, ini dia bisa nyedot, bisa niup. Jadi kalau nyedot mungkin kita pasang, ini. Gini cara pemasangannya. Terus ini dimasukkan. Terus diputar. Dan colokkan. Coba cari colokan absen. Coba dulu sini untuk membuktikan hidup. Coba kepalanya. Ini. Iya kan? Ada giginya kan? Nah, rambutnya terbang. Sampai-sampainya pun melayang semua. Ah, si Acong itu kan. Gitu dia caranya. Cara untuk membuktikan kalau dia ini berfungsi. Lumayan kencang. Mantap ya. Jadi sekarang kita cari untuk apa yang sedot. Berarti kalau yang sedot kita pencet yang ini, kurasa ini. Kalau nggak salah ya. Oh, ini biar kita sekali pencet aja. Kita pencet, kita tarik. Nah, ini sekali nih. Jadi kita lepas pun dia gini terus. Kotoran-kotoran itu semua terbaik. Kalau biar mati kita pencet aja. Oke. Sedotnya bagaimana ini? Bagian sedot ini. Putar ini ya? Rasa putar ini kalau mau nyedot. Iya, dari sini. Ini dia tabungnya. Enggak lah, dia nyedot dari sini. Di sini ditampung kotoran. Dia nampung kotorannya di sini. Gak mungkin disedot, dia akan huuh semua lagi. Banjir. Kantongnya, jadi kantong ini berfungsi. Ini ya, ada apa? Oh, dengan cinta.
Obeng, hentakan dulu Obeng. Proses Obeng ini. Ya lah, kasih. Kasih. Mereknya Bestol. Jadi ini ada obeng, kita akan coba pakai ini ya. Mana tahu memang setelnya di sini, kita coba di sini. Tetap dia. Apa dilonggarkan dua-duanya? Waduh. Oh, kurasa ini dibuka ini, terus diputar baling-balingnya di dalam ini. Saya yakin gini nih. Ini diputar, dibuka. Enggak berani juga aku nih. Mana pernah nih bahasan sih? Enggak sampai ke masih kok. Aku baling-balingnya diputar, oh, baling-baling disuruh kan? Karena ngarung tombol. Nah, kita coba aja dulu. Ah, aduh, P, kurang lah. Masih nggak ada yang lain? Udah, oke. Mana bisa dibuka? Dibuka? Baru gini, Rul. Nggak sampai, Rupi. Saya dengar dukunnya. Saya dengar dukunnya. Iya. Dia aneh. Ada dulu peringatannya. Oh, dia ada dua. Saya sering saya guna ronon. Dan kalai dohana. Menganggap Cina. Cara untuk keamanan pemakaian guna dengan fungsinya. Tingkatan guna dengan kehidupan yang kering dan ini kemudian saya perhatikan kalian. Peringatan bunga tangan sebelum memakai pastikan istri kabel dengan sambung agar iya bu. Oke guys, segitu dulu. Kita tidak bisa mencari solusi cara untuk menggunakan penyedotnya. Nanti kita chat seller dulu. Nanti kita coba tanya seller dulu bagaimana caranya. Ini kita lepas dulu.
Oke guys, tapi mantap lah. Mudah-mudahan berfungsi dengan baik. Oke, jadi ini sudah semalam ya. Saya udah cat selernya, rupanya untuk menggunakan penyedotnya itu kepalanya ini dipindahkan ke samping. Nah, pindahkan ke sini. Pasangkan ke sini. Nah, terus ini dipasang ke sini. Nah, bentar. Terus kita colokkan. Sekarang ini cara menggunakan penyedotnya. Lanjutkan. Nah, lihat ya, kotoran masuk ke sini. Nah, ini kotorannya ya. Ini ya kotorannya. Sini. Nah, ya, sudah pas ya.